Dua keluarga kurang berkemampuan di Batu Pahat, Johor kini boleh menarik nafas lega apabila rumah usang yang mereka diami selama ini selesai dibaiki hasil sumbangan Prolintas, sebuah anak syarikat Permodalan Nasional Berhad PNB. Kedua-dua projek dimulakan awal bulan ini dan siap sepenuhnya 2 hari lalu. Seorang daripada penerima bantuan itu adalah Zainal Zakaria, seorang pengawal keselamatan di sebuah pusat servis kenderaan. Tinggal di rumah usang di Kampung Benteng Kiri Semerah bersama-sama 7 anaknya. Saya berikan terima kasih kepada Prolintas ini. Siapkan kami untuk melayan dan terima kasih. Manakala seorang lagi adalah ibu tunggal Fatimah Said yang tinggal di kampung Sungai Nibong bersama-sama 2 anak termasuk seorang yang lembam. Fatimah hanya beroleh pendapatan RM300 sebulan hasil sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sumbangan itu merupakan sebahagian daripada aktiviti CSR Prolintas semasa berlangsungnya program bersama kumpulan PNB 2018 yang diadakan di SMK Semerah tidak jauh dari rumah Fatimah dan Zainal. Di bawah program bantuan itu, Prolintas menyumbang RM10,000 bagi membaiki setiap rumah. Kerja baik pula termasuk meroboh bahagian hadapan rumah dan diganti dengan bahagian baru terdiri daripada dinding batu dan atap zinc. Jadi dua buah rumah yang terpilih ini telah kita dapati keadaan rumah ini agak daif. Yang disempena dengan Minggu Sam ini, salah satu daripada projek CSR kita, kita telah mengulurkan bantuan untuk membaik pulih rumah Puan Fatimah Said dan Cik Zainal Zakaria. Jadi kita harapkan dengan sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu kedua-dua keluarga ini hidup dengan lebih selesa, memandangkan bulan Ramadan pun akan tiba tak lama lagi.